Halo semuanya. Buat pecinta balap motor, pasti suka banget kan nonton perlombaan balap itu. Dan pastinya di perlombaan motor itu pasti ada kecelakaan-kecelakaan kecil kan. Tapi kali ini ada berita tentang perlombaan balap Indonesia yang kurang enak didengar tuh guys. Pasalnya ada dua pembalap terlibat saling menjatuhkan satu sama lain tuh guys. Mari kita simak video berikut ini. Waduh, harusnya yang sportif ya kalau mau menang. Nah, menurut kalian siapa tuh guys yang salah? Tulis komentar di bawah ya.